Kali ini saya akan menceritakan salah satu film yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Meg Chi dan judul film ini adalah Rim of the World. Di mana film ini menceritakan tentang petualangan empat remaja yang mendapat amanah dalam menyelamatkan dunia. Film ini dibintangi oleh Jake Gore sebagai Alex, Nia Chet sebagai Zenzen. Zen, Benjamin Flores sebagai Darius dan Alessius Calzotto sebagai Gabriel. Jadi, mereka berempat terjebak di tengah perang antara alien melawan anggota militer seluruh dunia. Dan tanpa disengaja, mereka bertanggung jawab atas keselamatan dunia karena mereka memiliki sebuah benda di mana benda itulah yang akan menghentikan para alien yang secara brutal menyerang bumi. Sebuah pesawat luar angkasa milik NASA mengalami kerusakan dan akan hancur karena diserang oleh makhluk luar angkasa. Dan di dalam pesawat tersebut terdapat seorang astronot yang masih hidup. Ia bernama Mayor Collins. Saat itu ia sedang berkomunikasi dengan Jenderal Corey yang ada di planet bumi dan ia diperintahkan untuk mengirimkan kunci kripto kepada Dr. Fielding di GPL. Namun, sepertinya Mayor Collins gagal dalam menjalankan misinya dan menyebabkan ia diserang oleh makhluk aneh yang ada di luar angkasa tersebut. Sementara di planet Bumi tampak seorang anak laki-laki bernama Alex sedang duduk di depan layar monitor, tengah memperhatikan informasi terkini dari antariksa. Alex merupakan seorang kutu buku yang introvert, sehingga ia banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Sang ibu yang peduli dengan kondisi anaknya yang jarang bergaul itu kemudian mengajak Alex untuk pergi ke sebuah tempat di mana di sana Alex akan mengikuti banyak kegiatan bersama teman-teman seusianya. Tempat itu bernama Rim of the World. Ya, yeah, Rim of the World sendiri merupakan sebuah camp atau perkemahan yang dibuat saat liburan musim panas, dan tujuan sang ibu mengajak Alex ke perkemahan tersebut agar Alex bisa berinteraksi dengan banyak orang secara langsung. Singkat cerita, di camp tersebut Alex bertemu dengan beberapa teman sebayanya. Ia adalah Darius dan Zenzen. -Zen. Bocil Alex. Di sana mereka melakukan beberapa kegiatan seperti makan bersama, membuat api unggun, outbound hingga pergi ke sebuah tempat untuk bermain kanu. Saat sedang mengikuti kegiatan outbound, yakni Flying Fox, Alex mengalami akrofobia akrofobia merupakan sebuah ketakutan yang berlebihan terhadap ketinggian, di mana orang yang mengalaminya akan merasakan kecemasan, stres, bahkan hingga panik saat berada di tempat tinggi. Dan karena fobianya tersebut, Alex pun tidak berani meluncur. <tik> Seluruh peserta di perkemahan itu hendak melakukan perjalanan, yakni pergi ke sebuah danau untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Sesampainya mereka di tepi danau, Zenzen, -Zen seorang gadis remaja yang tampaknya memiliki kesamaan seperti Alex, yaitu senang menyendiri ketimbang berbaur dengan teman-temannya, mencoba memisahkan diri dengan berjalan menuju ke dalam hutan. Alex yang melihat Zenzen -Zen pun mulai mengikutinya. Di sana. Alex kehilangan jejak Zenzen. -zen. Namun dari belakang muncul Darius yang baru saja selesai buang air kecil. Darius yang mengetahui bahwa Alex memiliki fobia akan ketinggian mengajak Alex untuk pergi ke sebuah tempat. Ya, Darius mencoba untuk membantu Alex mengatasi fobianya. Alih-alih mengurangi fobianya. Alex justru merasa sangat ketakutan, namun Darius terus memaksa Alex untuk tetap berada di sana. Dan hal itu justru menyebabkan Alex terus berteriak. Di sana juga muncul seorang anak laki-laki, dan anak tersebut hendak menolong Alex. Anak itu bernama Gabriel. Gabriel menyuruh Darius untuk menghentikan perbuatannya itu, namun karena Darius merasa sok hebat. Ia malah menantang Gabriel untuk berkelahi, dan belum selesai Darius memamerkan jurus-jurusnya, sebuah tonjokan dilayangkan oleh Gabriel tepat di wajah Darius dan menyebabkan Darius terjatuh. Kemudian, Gabriel menolong Alex, dan mereka pun saling berkenalan. My name is Gabriel. Ketika mereka berempat tengah berkumpul dan mencoba menyelesaikan permasalahan di antaranya, tiba-tiba dari langit terdengar suara gemuruh yang membuat mereka terkejut. Tak lama di ponsel mereka, muncul sebuah pesan berupa informasi yang menyatakan kondisi darurat dan seluruh masyarakat diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Akhirnya, mereka berempat memutuskan untuk menuruni bukit saat mereka telah sampai di bawah. Mereka dikejutkan dengan keadaan sekitar danau yang sudah sepi. Kemudian, suara gemuruh terdengar dari langit dan tak lama, cuaca mendadak berubah menjadi warm atau kekuning-kuningan. Lalu, mereka dikejutkan dengan kehadiran beberapa pesawat, seperti sedang saling kejar mengejar. June, mereka pun memutuskan untuk kembali ke perkemahan, namun di sana mereka mendapati. Kem yang sudah sepi dan tak berpenghuni, kecuali satu petugas perkemahan yang bernama Conrad, tengah tertidur pulas karena mabuk yang berlebihan. Mereka mencoba mencari bantuan dengan cara menggunakan telepon yang ada di dalam kem, namun sepertinya seluruh aliran listrik di sana juga telah mati. Karena ledakan atmosfer yang terjadi sebelumnya, bergegas mereka pergi dari sana. Namun, sialnya, ketika mereka baru saja keluar dari atas langit, terlihat banyak sekali pesawat tempur sedang melakukan aksi tembak-menembak dengan pesawat luar angkasa, dan di sana. Mereka melihat sebuah pesawat sedang menuju ke arah mereka. Yang ternyata, pesawat tersebut adalah milik NASA. Dari dalam pesawat yang mendarat darurat itu muncul seorang wanita yang ternyata ia adalah Mayor Collins. Collins menjelaskan kepada mereka bahwa ia salah dalam melakukan pendaratan. Karena ia keliru menentukan titik koordinat pada pesawatnya, yang seharusnya ia mendarat di GPL Pasadena. JPL Pasadena. Mayor Collins melihat sesosok alien menempel pada pesawatnya. Ia pun segera memberikan sebuah kunci kripto kepada Alex dan menugaskan Alex untuk memberikan kunci tersebut kepada Dr. Fielding yang berada di JPL. Dan ia juga mengatakan bahwa hanya kunci itulah yang bisa menghentikan para alien dalam menyerang bumi. Mereka bergegas pergi, meninggalkan Mayor Collins yang terbaring lemah, dan si alien langsung menyerang Mayor Collins hingga tewas. Singkat cerita, alien tersebut mengejar Alex dan teman-temannya dalam keadaan panik. Mereka semua masuk ke sebuah bangunan untuk bersembunyi. Namun, sayangnya alien yang berbentuk seperti anjing berhasil menemukan mereka dan berusaha untuk memangsanya. Mereka pun dikejar-kejar hingga akhirnya mereka berhasil mengurung si anjing tersebut. tetapi bahaya tidak berhenti sampai di situ. Mereka masih terus dikejar-kejar oleh alien dan mengharuskan mereka keluar dari jendela. Karena panik, mereka pun terpisah. Darius dan Gabriel bersembunyi di bawah tangga, sedangkan Zenzen -Zen dan Alex bersembunyi di dalam toilet umum. Karena Gabriel khawatir dengan keadaan Alex dan Zenzen, -Zen, ia memutuskan untuk pergi keluar dari tempat persembunyiannya dan mencari Alex yang bersama Zenzen. -Zen. Ketika sedang mencari kedua temannya itu, Gabriel dan Darius malah dikejar oleh anjing alien yang terkurung tadi dan mereka berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam pesawat luar angkasa milik Mayor Collins. Go, Go. She get the door. Alex dan Zenzen -Zen yang melihat kedua temannya tengah dikejar-kejar oleh anjing alien, mereka pun segera menyusul kedua temannya itu. Namun, saat sedang berusaha menolong kedua temannya tersebut, Alex dan Zenzen -Zen justru malah ikutan dikejar sama si anjing tadi. Oh huh, kasiannya si Alex. Tapi, tanpa disengaja, dari dalam pesawat Gabriel yang sedang bertengkar dengan Darius, mendorong tubuh Darius sehingga tubuh Darius menekan sebuah tombol yang menyebabkan anjing alien tersebut terbakar dan mati. Alien yang melihat anjingnya telah mati merasa sangat murka. Seketika si alien mengejar mereka berempat hingga akhirnya mereka pun tertangkap. Saat alien itu hendak membunuh Darius, tiba-tiba sebuah pesawat militer yang sedang melintas di atas mereka menembaki alien tersebut dan menyebabkan alien itu pun mati. Singkat cerita, mereka pun selamat dan melanjutkan perjalanan menuju GPL di Pasadena, di mana jaraknya kurang lebih 112 km lagi. Sementara di tempat kejadian sebelumnya, alien yang tadi telah ditembaki ternyata masih hidup, guys. Di sini kita mengetahui kemampuan alien ini, yaitu dapat memulihkan tubuhnya dengan waktu singkat, walau sudah tertembak. Kemudian, Alex dan teman-temannya telah sampai di tengah kota yang sudah kacau balau. Mereka berempat terus menyusuri kota yang sudah hancur dengan terus mengayuh sepedanya, dan tiba-tiba mereka bertemu rombongan militer yang sedang mengevakuasi para warga yang tersisa. Seorang jenderal menghampiri mereka dan memberitahu bahwa tempat itu bukanlah tempat yang aman untuk anak-anak. Mereka pun disuruh untuk masuk ke dalam bis guna evakuasi. Namun, sebelum mereka masuk ke dalam bis, Alex memberikan kunci kripto kepada sang jenderal, dan ternyata kunci itulah yang memang sedang dicari oleh sang jenderal selama ini. Okay. Okay, yeah. Saat Alex dan kawan-kawan sudah masuk ke dalam bis, tiba-tiba ada pesawat alien yang menyerang mereka semua. Hal itu menyebabkan sang jenderal terjepit di bawah mobil yang telah hancur akibat ledakan dan tak bisa menyelamatkan diri. Sang jenderal yang merasa tidak sanggup lagi untuk mengantarkan kunci kripto ke GPL, akhirnya ia mengembalikan kunci tersebut kepada Alex dan menugaskan Alex untuk memberikannya kepada Dr. Fielding di GPL Pasadena. Diski. Singkat cerita, Alex dan ketiga temannya telah sampai di sebuah kota bernama San Gabriel Valley. Di sana, mereka memutuskan untuk tinggal sementara di salah satu rumah warga yang sudah tidak berpenghuni. Di dalam rumah tersebut, mereka menyempatkan waktu untuk makan, minum, bahkan tidur sambil menunggu hari esok karena perjalanan ke Pasadena harus terus berlanjut. It's Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju GPL, dan mereka tiba di tengah kota di mana di sana terlihat kondisi kota yang sudah berantakan. Kemudian, mereka memasuki sebuah mall yang ada di sana dengan tujuan untuk mengganti pakaian dan sedikit bersenang-senang di sana. Saat mereka keluar dari mall, mereka menemukan sebuah mobil Mustang, di mana akhirnya mobil itulah yang akan menjadi alat transportasi mereka menuju GPL. Saat di perjalanan menuju jembatan, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh alien dan menyebabkan mereka harus loncat keluar. Saat itu juga. Dan alien tersebut pun terjatuh dari atas jembatan bersama mobil yang mereka kendarai tadi. Awalnya, mereka merasa senang karena mereka mengira si alien sudah mati bersama dengan mobil yang terjatuh tadi, dan mereka bisa mengantarkan kunci kripto ke GPL tanpa hambatan sedikit pun. Namun, tiba-tiba Alex memberitahu kepada teman-temannya bahwa kunci kripto yang tadi ia pegang masih tertinggal di dalam mobil. Lalu Darius mengajukan diri untuk mengambil kunci kripto yang tertinggal di mobil tersebut. Saat Darius sudah berhasil mengambil kunci itu, tiba-tiba tadi -tiba, dibangun dan menyerang Darius, sehingga menyebabkan perutnya harus terluka cukup parah. Alex, Zenzen, dan Gabriel menghampiri Darius dan mereka berempat berhasil lari dari sana. Dan akhirnya mereka telah sampai di Pasadena GPL. Look, JPL. What? Oh. Mereka masuk ke dalam gedung dan kemudian mencari Dr. Fielding untuk memberikan kunci kripto. Namun sayangnya Dr. Fielding ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa dan hal tersebut membuat mereka merasa perjuangannya sia-sia. Ketika dalam keadaan keputusasaan mereka, tiba-tiba terdengar suara dari layar monitor yang ada di sana. Ya, yeah, di layar monitor itu muncul sosok Jenderal Mountain. Walaupun mereka sudah berhasil membawa kunci kripto ke GPL, namun karena Dr. Fielding telah mati, Jenderal Kauri memerintahkan mereka untuk pergi dari sana dan segera menunggu bantuan yang akan dikirimkan. Tetapi Alex masih bersikeras untuk meminta instruksi kepada Jenderal Kauri dalam mengoperasikan kunci kripto agar kunci tersebut bisa dipergunakan. Akhirnya Jenderal Kouri mempercayai dan menugaskan mereka dalam menjalankan sistem operasi pada gedung JPL tersebut dan menyuruh dua di antaranya pergi ke beberapa titik. Tugas pertama dimulai. Jenderal Kouri meminta salah satu dari mereka untuk pergi ke ruang bawah tanah guna menyalakan pembangkit listrik darurat dan Jenderal Kouri juga menginstruksikan kepada mereka untuk menyalakannya secara berurutan dan tepat dengan jeda waktu 4 detik. Untuk tugas ini Zenzen -Zen mengajukan dirinya dan langsung pergi ke ruang bawah tanah tersebut. Namun sebelum Zenzen -Zen pergi, Alex memberikan arlojinya kepada Zenzen -Zen agar Zenzen -Zen bisa menyalakan pembangkit listrik tersebut dengan tepat. Untuk tugas kedua, Jenderal Kouri meminta salah satu dari mereka untuk pergi ke atap gedung dan menyetel ulang parabola yang ada pada tower gedung. Dan kali ini Alex lah yang akan mengambil tugas tersebut. Meski memiliki akrofobia atau takut akan ketinggian, Alex justru memberanikan diri dan melawan rasa takutnya dengan mengambil tugas tersebut. And if I die, I love her. Tugas pun dimulai. Zhenzhen berhasil menyalakan pembangkit tenaga listrik darurat dengan sangat tepat. Good. Do you see the monitors? That... Tetapi ketika ia ingin keluar dari ruangan pembangkit itu, muncul anjing alien dari ruangan yang lain. Si anjing berusaha mengejar Zenzen, -Zen meski pada akhirnya Zenzen -Zen berhasil menghindar dari anjing tersebut. Di sisi lain, ketika Alex sedang berusaha untuk menjalankan tugasnya, tiba-tiba terdengar suara Gabriel dan Darius meneriakinya melalui mikrofon yang tersambung pada toa yang ada di atap gedung. dan memberitahukan bahwa alien tengah mengejarnya. Alex dengan sekuat tenaga menaiki tower dan akhirnya ia berhasil menyetel ulang para bolanya. Dan ia langsung kabur dengan menggunakan sebuah kabel yang ada di sana. Dan akhirnya, Gabriel berhasil membuka berangkas tersebut dan mengambil dua kartu di dalamnya. Kemudian Jenderal Kourim memerintahkan Gabriel untuk memasukkan kedua kartu tersebut secara bersamaan. Tapi misi terakhir kali ini harus tertunda sejenak karena tiba-tiba muncul alien yang tadi hendak menyerang Alex dan kini akan menyerang mereka semua. Saat itu juga Alex datang dan memancing alien tersebut untuk menjauh dari teman-temannya. Setelah alien tadi pergi karena mengikuti Alex, Zenzen -Zen dan Gabriel langsung mengaktifkan senjata kalibur dan misi mereka berhasil. Kemudian Jenderal Kauri memerintahkan mereka semua untuk keluar dari gedung tersebut karena gedung itu kini sudah tidak aman. Sementara di sisi lain Alex masih dikejar oleh alien yang mengikutinya tadi dan ia pun masuk ke sebuah ruangan. Ketika alien yang mengejar dirinya tengah berdiri di belakang mesin roket, Alex langsung menembakkan pistol suar yang dari tadi sudah dipegang olehnya dan menyebabkan alien tersebut hangus terbakar. Zenzen, -Zen, Gabriel, dan Darius berhasil keluar dari gedung dengan selamat. Sementara Alex masih berada di dalamnya. Akhirnya mereka semua berhasil selamat dan mereka juga menyaksikan hancurnya pesawat para alien yang menyerang bumi tengah meledak dengan dentuman yang sangat keras. Dan secara tidak langsung mereka berempat berhasil menyelamatkan dunia dari kepunahan karena serangan alien. Film pun tamat.